Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Tarmizi. Seterusnya kepada semua yang hadir pada pagi ini, syukur dengan limpah dan izin Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah duha terperanjat. Alhamdulillah, Pak, kita jumpa lagi kan. Alhamdulillah, makin lama makin ramai. Jadi disebabkan makin lama makin ramai, kita dah mula rasa dengan penjarakan sosial ni tompet dah mula tak cukup. Tu sebab kita kena belilah tanah sewalah tu. Jadi siapa yang masih berfikir-fikir, jangan fikir lama-lama lah. Nak nyumbang, nak beli, nak apa, nak tanam saham akhirat, dorek-dorek lah masuk bahagian. Ya. Jadi pada hari ni apa tajuk yang sesuai? Tajuk yang sesuai. InsyaAllah. Hari ini kita lihat dalam kehidupan kita sering diingatkan supaya kita tidak berputus asa dan bergantung penuh pengharapan terhadap Allah SWT sehingga tibalah saatnya kita kembali bertemu dengan Allah. Makna kata jangan putus asa selagi nyawa kita belum sampai ke tenggorokannya. Nyawa sampai ke tenggorokan itu last dah tu, habis dah tu. Makna kata sampai masa kita jiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya bila dah sampailah kita dicabut nyawa, habislah kita. Jadi dengan ini tajuk kita pada hari ini adalah langkah menggapai husnul khatimah. Cara nak mencapai penyudah yang baik. Jadi kadang-kadang ada orang mula-mula baik, tengah-tengah baik, hujung pun baik. Itu terbaiklah tu. Ada orang mula tak apa-apa baik, tengah-tengah baik, hujung baik. Ada orang bermula tak baik, lepas tu tak baik, hujung baik. Ada orang bermula dengan baik, lepas tu tengah-tengah jadi tak baik, hujung tak baik. Oh, parah. Ada orang mula-mula tak baik, lepas tu jadi baik, lepas tu hujung tu tak baik dia balik. Maknanya kena betulkan balik niat dia. Yang paling parah pada pakcik tak baik, sampai kesudah dia tak tahu dia tak baik, hujung pun tak baik. Jadi makna kata walaupun setiap manusia menemui pelbagai cara, namun Allah menetapkan manusia akan menemui ajalnya dengan dua cara sahaja, iaitu yang pertamanya husnul khatimah, yang terbaik, makna pengakhiran yang baik, ataupun su'ul khatimah, iaitu kesudahan yang tidak baik. Dengan artinya mati dalam keredaan Allah, kita juga reda dengan ketentuan Allah. Manakala su'ul khatimah, kematian yang menakutkan dan menggerunkan, keadaan kematian su'ul khatimah di mana nama seseorang, yang manakah seseorang itu mati dalam keadaan mereka tidak bersedia kembali menemui Allah, mengelumpur, mengelabah tak tentu arah. Itu sebabnya anak murid saya di Universiti Sains Islam Malaysia buat kajian, barang siapa dia tengok kan, berdasarkan kajian yang lebih 80% orang-orang yang mengidap penyakit kanser meninggal dunia. Yang meninggal dunia sebab kanser lah, dia akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Lebih 80%. Kenapa? Sebab kebanyakan orang yang meninggal dunia sebab kanser ni, biasa doktor dah bagi gambaran lah. Kalau tengok ni tak lama dah, tinggal sebulan dia lagi. Ada orang cakap mungkin dalam 2 bulan je lagi. Dia dah beritahu. Jadi bayangkan soalan bocor. Kita mana tahu mati bila? Berlagak macam panjang umur lagi. Macam tu kan? Elok ada shopping ni. Tengah beli barang shopping meninggal. Cakap apa? Dia dah tahu dah. Dan dia bila dah tahu pula, dia keluar duit siap-siap. Keluar duit siap-siap, dia keluar dalam bank taklah banyak benar. Dalam RM50,000 dia keluar kan? Ni mak, dia pesan ke om mak eh. Ni mak, RM10,000 ni mak bagi ke Ustaz Tarmizi ya, untuk beli tanah yang sebelah nak wakaf tu. Lepas tu lagi RM5,000 mak hantar ke rumah anak yatim yang kat depan simpang rumah tu. Lepas tu yang lagi RM10,000 hantar ke masjid nah. Kemudian lagi RM10,000 mak ambil RM5,000, abah ambil RM5,000 pergi umrah. Lepas tu yang lebih ni mak tolong top up dia.
Ada tinggal lima tahun. Tapak nak balak. Sebab saya nak telefon seorang-seorang dekat dalam senarai kawan-kawan saya nak minta maaf sebelum pergi. Nampak? Bukankah itu kematian yang dicemburui? Dia dah tahu kita yang perasan panjang umur. Nampak tak? Itu dia cerita. Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan, pada satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu mempunyai utusan yang mengingatkan manusia supaya berhati-hati dengan kamu, wahai malaikat maut? Lalu malaikat menjawab, ya, demi Allah, kami mempunyai utusan yang sangat banyak kecuali mereka yang leka di dalam kehidupan mereka. Makna peringatan tu, utusan ni peringatan yang malaikat maut dah bagi. Cuma kadang-kadang kita leka, maka kita tak perasan. Kan? Utusan yang pertama sebelum manusia dimatikan ialah penyakit. Sakit lutut, sakit pinggang, lemah jantung, buah pinggang rusak sebelah. Mata tak nampak, makan tolan daging gaut. Macam-macam lah. Dulu mentedangan hapo pun elok, otogak sekarang makan sikit rombah, makan sikit poning. Kojak-kojak baru minyak cakapak. La ilaha illallah. Bokot tutak baru satu bilik tu. Kan, mari ni bohong masuk pengantin baru bau minyak wangi. Dah tua-tua bau minyak angin. Itu sebab ada kata pepatah, pepatah yang saya buat sendirilah. Orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Faham tak tu? Ha, kalau faham, fahamlah tu. Saya ulang balik, orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Macam-macam ubek ditolan. Habis dah. Naik kambung parut dengan ubek. Dan itu yang makan ubek, makan ubek langsung tak selera makan benda ni. Payau tokak. Nampak tak? Maka utusan yang pertama adalah penyakit. Apabila Allah memberikan manusia itu penyakit dan semakin bertambah penyakitnya, menandakan manusia itu semakin hampir dengan kematian. Jadi jangan kecewa. Gembira, alhamdulillah, tak apalah. Allah bagi sakit ni, Allah sayang ke aku. Maknanya Allah nak ingatkan aku, Allah bagi warning ni supaya Allah nak aku bersedia jumpa dengan Allah. Senyum mati eh, sebab tak sabar nak jumpa dengan Allah. Macam tu lah. Orang tanda-tanda satu lagi orang tu tak sabar dia nak mati adalah dia datang pondok muallim. Ha, tu tak sabar nak mati tu orang datang sini tu. Ha, nampak tak? Iya, sabar apa? Sebabnya gembira. Kalau Allah cabut nyawa tengah belajar ni, Allahu Akbar. Panjang cerita orang, dia meninggal tengah belajar. Woi. Ha. Iya. Tak kira walau ditutup jalan depan tu, dibuka gak kun tu ikut jalan tu. Wahal ada jalan lain lah. Kan macam tu lah. Mana punya nak datang ke pondok muallim ni. Mbak tak? Saya tak cakap share lah, tapi saya ikut jalan lain tu. Kan? Ha, jadi, ada di kalangan manusia dalam mengalami keadaan sakit dalam tempoh yang panjang sebelum menemui kematian, dan ada yang menanggung kesakitan dalam tempoh yang singkat sebelum kembali menghadap Allah SWT. Itu masing-masing. Dan antara tanda kematian lain yang diutuskan oleh kepada manusia adalah rambutnya yang hitam menjadi putih atau dipanggil uban. Ha, jadi tak salah cecabut lagi dah. Daripada simpang pondok dah nampak dah. Haji tu mahat kan? Ha kan? Ha, ya betul kan? Jadi antara tanda kematian ini, uban ini, begitu jugalah ditambah dengan kekurangan keupayaan pendengaran yang semakin merosot. Salah satu tanda kematian semakin hampir. Ha, bahasa copek pokak. Ha, senang. Ha, masalah pendengaran tak payah pun. Pakak, puih manggil abang, abang, apa bondo yang tu abang? Apa kan tahu pakak itu? Ada tu lah kan. Sidai kain, sidai. Okey, sidai kain. Datang si suami dah siap dah pakai baju kain seluar. Kenapa abang nak pergi mana? Kau kabar so pergi kondai. Tak, so sidai. Tak kata nampak tak? Macam tu lah. Dah mula keupayaan pendengarannya merosot. Dia bukan semua bondo dia tak dengar tau. Bukan semua benda. Kalau bini suruh kahwin, dengar. Dengar. Kan? Wahal bini suruh anak tu kahwin. Bukan dia kahwin. Tapi dia dengar tentang kahwin tu. Tentu lah. Ha, dia tak cakap orang sini ni, tempat lain. Ha, tentu kan? Ha.
Dan begitu juga ditambah penglihatan juga tidak lagi sama seperti biasa dan semakin kabur. Ha, mata dah mula tak nampak. Kadang-kadang Samsul Debat duduk depan dia, siapa ni? Dia tanya kan. Samsul Debat, ha? Kata. Apalah kena sobat pula Samsul Debat. Ha, nampak tak? Ha, macam tu. Mata tak nampak, telinga tak berapa dengar. Allah juga mula menarik kembali nikmat-nikmat dunia yang pernah dikecapi sebelum ini. Jika sebelum ini dia boleh menjamu selera dengan pelbagai jenis makanan, tetapi secara berperingkat-peringkat perlahan-lahan nikmat itu ditarik semula. Tak dapat menikmati makanan sewenang-wenangnya kerana terpaksa menjaga kesihatan. Minum kopi, oh gula. Ticanai, kombang. Kari, telin, paning, gitu kan. Sudah apa boleh makan? Bubur. Ha, bubur berkicap, tak boleh. Darah tinggi, tak boleh kicap pun tak boleh langsung. Ha, kicap masin, tak boleh kicap manis, potong kaki, tak boleh. Ha, macam-macam kan? Ha, jadi dah mula, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Marin, membujur lalu, melintang patah. Asal lalu, sosah. Ha, tu ayat eh. Kan? Janji talan. Sadap makan, togak-togak makan kan? Sampai tersandar. Kan? Terdapat juga perkara lain yang diutuskan oleh Allah yang menandakan kematian kita semakin hampir dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan peringatan kepada seseorang itu di mana Allah menundakan ajalnya sehingga sampai kepada usia 60 tahun. Hadis riwayat pada Abu Hurairah. Itu juga adalah merupakan satu tanda. Allah tundakan 60 tahun. Maknanya, siapa yang dah sampai 60, dah ready dah tu. Bertuahlah sampai 60. Bukan semua orang dapat rasa 60. 60 kategori biasa. 70 bonus. 80 ekstra. 90 gegar baganza. Maknanya tengok. Siapa yang sampai 90? Kalau 90 jaranglah yang datang kuliah ni. Sebab dia pun dah tak apa-apa dengar. Nampak pun dah tak apa-apa nampak. Kan? Jadi makna kata, kalau kita berjaya sampai pada umur tu, syukurlah banyak-banyak. Allah bagi pula 65, syukurlah banyak-banyak. Lagi syukur. Malah Rasulullah SAW mengingatkan bahawa semenjak manusia lahir sampailah ketika menghadap Allah SWT sampai matilah, Allah menjadikan sebanyak 99 perangkap kematian. Allah siapkan 99 perangkap kematian. Antara perangkap-perangkap itu termasuklah hampir mengalami kemalangan jalan raya, dihinggapi penyakit, hampir mati lemas, tanah runtuh, sikit lagi jatuh kipas tu zap dekat sebelah kita. Tu hampir-hampir. Maknanya kita ni ada perangkap kematian dekat-dekat dengan kita. Jadi rezeki kita belum lagi. Makna kata Allah bagi peluang kat kita. Jadi kalaupun kita dapat melepasi perangkap-perangkap kematian itu, tetapi setiap manusia tidak dapat melepasi satu lagi perangkap. 99 tu perangkap-perangkap lain. Nak menggenapkan dia 100. Perangkap yang ke-100 yang tak dapat dielakkan adalah perangkap usia tua. Itu tak boleh lagi. Sampai masa dan tarikh yang dah ditetapkan, yang telah diputuskan, maka itulah. Tak copek, tak lambek sesaat, maka pergilah kita meninggalkan dunia selama-lamanya. Rasulullah SAW mengajar kita agar sentiasa mengamalkan doa memohon menemui ajal. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya inginkan kebaikan pada seseorang, dia akan melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Apabila Rasulullah SAW ditanya bagaimana Allah memperlakukan kebaikan kepada seseorang itu, baginda menjawab, Allah akan mula memandukan orang tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Makna kata kita buat baik dengan orang, kita tolong orang sana sini, kita sedekah, kita buat kebajikan banyak-banyak, maka Allah akan bagi pula kebaikan dekat kita, iaitu caranya adalah dengan Allah pandu kita buat amal-amal soleh sebelum kita pergi menghadap Allah selama-lamanya. Ya. Di antara tanda Allah masih menyayangi kita, apa tanda Allah sayang kat kita? Adalah dengan cara menarik seseorang dan mulai merasai diri mudah untuk melakukan amalan dan kebaikan. Rasa senang nak semayang.
Ni tak nak semayang, borek tengok drama. Drama Korea lah tu. Borek nak semayang, tengok bola. Borek nak semayang, leko dek, bono-bono handphone, gadget dan sebagainya. Nanti dulu kojap, kojap. Semayang tilu. Kan? Ajak pergi pondok mu'alim. Jomlah pergi. Minggu ni dongeng macam ada ramai ustaz ni. Pagi belajar bahasa Arab. Lepas tu belajar dengan Samsul Debat. Jomlah. Ada orang. Yo kok. Ajak-ajak aku siap. Walaupun last minute. Tahu senang betul dia nak pergi. Al-maklum. Tumpang kereta free pula tu. Tu yang senang tu. Kan? Tapi... tapi ada juga orang yang daripada awal hujung minggu nak pergi lah, tak dapat lah, ada hal lah, tak apa, tak ada hal, tak apa, tak apa, tak nak. Ada je alasan. Ada je alasan kan. Ha, jadi itu dia. Dimudahkan dia untuk melakukan amalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai seseorang itu, dia akan memberikan penghormatan baginya. Lalu apabila ditanya oleh sahabat, bagaimanakah penghormatan diberikan itu? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memimpin seseorang itu untuk melakukan amal soleh ketika mana dia sedang mendekati ajalnya, sehingga para jiran tetangganya akan meredainya. Hadis riwayat Amru bin Al-As. Jadi makna kata, buatlah kebaikan banyak-banyak. Mudah-mudahan kan, supaya dapat penghormatan daripada Allah. Allah akan pimpin kita melakukan amal-amal soleh sebelum kita meninggalkan dunia selama-lamanya. Ya? Atau tak faham selama-lamanya. Kau tak faham. Allah akan mengurniakan hidayah kepada insan yang disayanginya. Apa maksud hidayah? Hidayah adalah tiga benda yang kita nak kena kejar dalam dunia ni. Pertamanya hidayah. Apa maksud hidayah? Maksud hidayah? Hidayah ni petunjuk supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Ya. Kejar tu nombor satu tu hidayah. Lepas tu apa dia? Dengan cara apa? Ibadah. Ibadah banyak-banyak. Yang ketiga, jaga silaturahim. Ingat tu. Itu semua yang menyusahkan tu. Sebab mati sebab yang menyusahkan tiga benda ni. Pertama, hidayah tak ada. Memang susah lah mati. Yang kedua, ibadah tak ada. Memang pemalih ibadah pun tak nak. Payah lah mati. Yang ketiga, silaturahim. Bercakap yang orang tu. Bercakap, bergaduh yang orang. Aduh, tak perhati dengan orang. Semua tak betul. Orang lain semua salah. Dia je elok. Memang susah lah mati. Jadi, baik-baik dengan orang. Iya. Saya bukanlah kata saya ni malaikat maut. No. Tapi, daripada pembacaan kita, daripada perangai-perangai orang, itulah dia. Bukan benda lain. No. Kan? Ha. Jadi, ibadah nak kena buat banyak. Kan? Lepas tu, baik-baik banyak-banyak dengan orang. Sedekah. Ibadah jago. Kan? Ha, jadi hidayah akan membawa maksud bimbingan daripada Allah yang ditunjukkan jalan dan perkara yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Ini juga adalah petanda seseorang itu akan dikurniakan dengan kematian atau pengakhiran yang baik, yakni husnul khatimah. Pengakhiran yang baik atau khatimah malahan jika kematian datang menjemput dan dia mengetahui akan janji Allah yang dia akan dicabut nyawanya, nyawanya akan segera ditolak keluar dari jasadnya untuk menemui kematian. Kerana pada saat itu dia lebih suka bertemu dengan Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Ini tak ada, tak nak mati lagi. Sayang bini dan sayang anak-anak dan keto tu baru seminggu bawa dah mati. Dengar dia sayang ke bondo. Rumah baru renovate nah. Dah mati tu. Baru je ubah suai bilik air, siap TV. Gila betul bilik air ada TV. Dek boring itu berak, parah betul kan. Nah, macam tulah kan. Nah, janganlah macam tu benda kan. Tapi macam tulah makin dia dunia dia kerja, makin boreklah dia nak mati. Makin kau jadi tapi makin copek kita bagi. Ada duit mana dia nak belanja ni? Siapa lagi dia nak bagi ni? Bagi. Macam tadi kan. Tarikh bagi. Saya tengok tadi ada yang bagi 500, bagi 1000 pun ada. Okay, Ustaz Temizi ni. Zab bagi. Mana lagi dia nak belanja ni? Cantuan lah nak sedekah. Jadi dia fikir dengan senang mati dan besok. Tiba-tiba malaikat maut datang. Ha, sampai apa kau? Apa lambat pun lah? Oh, cantuan lah. Punya confident dia nak menghadap Allah. Dari, kita tak sabar jumpa Allah ni. Oh, cantuan kan? Kau dapat lah macam tu. Ha, tu lah sepatut.
Ini yang sampai dia dah, dan belum nak mati lagi. Rupa malaikat maut, aku lalu yo mas walah ni. Tengah, dia bagi warning dulu. Kan? Tapi warning dah banyak bagi kan? Utusan-utusan dah banyak bagi. Tapi sayang sekali kalau kita tidak menyedarinya. Sebaliknya, jika Allah inginkan keburukan kepada seseorang, dia akan meletakkan baginya 1 tahun sebelum kematiannya. Ha, dengar ya. Kalau Allah nak keburukan pada kita, Allah akan letakkan 1 tahun sebelum kematiannya dengan ditemani dengan seekor syaitan. Ha, setan ikut dia. Kemana, kesana, kemari. Setan dia. Kiki itu. Bercakap. Hui, Pondok Mu'alim sampai dah. Zap. Dia pun bisik. Wih, kau handa kau datang hari ini. Kau paling bosa kita kau. Kita paling semua kau cik. Ha, nampak? Setan dia kujuk. Hui, yai, kau tengok beg duit kau paling mahal sekali. Kau tengok beg duit orang, semua memurah. Kau pakai plastik dia bawa air. Kau pakai ni beg lah. Beg plastik dia bawa air. Nampak? Hulah mak, kau tengok. Ha, kita ni tiap-tiap minggu datang, orang lain baru datang. Ni kau jauh setan ni tu. Kira kita paling rajin ni, rasa syukur dah kita ni, perasan pula tu. Setan ni jahat ni, kan? Ha. Sekarang kau tengok Samsul Debat, pastikan kau yang pertama ambil gambar dengan dia. Setan tu ni kau jauh ni. Wahal orang nak nuntut ilmu dulu ni. Kan? Tapi saya tahu yang sekarang tu nak ambil gambar tu saja je. Tak ada pun dalam hati nak ambil gambar, tapi terambil macam tu. Kan? Ha, macam tu lah. Tak ada salah dah. Saya okeynya. Saya okey. Sama nak ambil lah. Gambar togak RM10. Gambar rabah RM5. Masuk dalam Pondok Mu'alim ya. Tak ada lah. Tapi kadang-kadang setan ni dibisik-bisik-bisik, dikacau gitu. Kita bagi sedekah ni. Hu, handa kau bagi banyak. Wahal kita ikhlas tadi ni. Memang nak bagi, tapi sebabkan setan temankan kita, dia akan kacau. Tu sebab bila teragak macam tu, astagfirullahalazim, ya Allah, kau ikhlaskan hatiku ni, Allah. Itu letak. Ya, macam tu cakap. Tu sebab kita ni kan, kalau pergi mana-mana ni, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, jadi setan-setan yang dekat-dekat ni lari dah bila kita mendoakan kesejahteraan saudara-saudara kita ni. Bagi salam. Jangan kau dokun, bagi salam. Itu yang kat rumah-rumah orang yang dah kahwin tu, memang jin dia duduk atas apa ni? Jin yang mengacau ni, dia duduk kat atas bumbung tu. Memang kita tak nampak, kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Kan? Tu sebab kita balik rumah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau malam agak-agak dah tak, ataupun balik rumah tak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Wah, macam tu lah. Ha, bakal capuih lagi eh. Takut depan ni badan setan tu. Macam tu lah. Ini masuk merompuh masuk. Itu terperanya jumpa yang bukan-bukan tu. Zab togak dengan dia-dia pitam. Pitam tak apa, mampu tahu lagi pula. Tak sampai ngucap dah. Kan? Ha, tu dah. Ya, itulah kita ingat Allah banyak-banyak. Apa benda kita baik ingat Allah banyak-banyak. Sebelum meninggal dunia, syaitan akan sentiasa mengikorinya dan di pengakhiran hidupnya menemui ajal di dalam su'ul khatimah. Para ulama berpesan, di dalam hidup kita, jangan sekali-kali mengunjungi tempat-tempat yang tidak baik, kerana apabila tibanya saat kematian, ini merupakan tanda su'ul khatimah. Tempat-tempat yang baik untuk husnul khatimah adalah di antaranya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Ha. Dan kalau kita tengoklah, kan, saya pernah bagi dalam kuliah dulu, saya cakap jaga 7 perkara Abu Lait As-Samarkandi. Termasuklah yang ke-6 tu jaga langkah kaki kita. Melangkah kaki tempat-tempat yang baik. Contoh kita datang sini, meninggal. Masa bila dia meninggal? Dia meninggal waktu dalam perjalanan nak pergi ke Pondok Mu'alim. Kan elok cerita tu. Dalam keadaan yang baik. Bila dia meninggal? Masa tengah dengar kuliah. Ingat tidur. Rupanya ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya meninggal tahu. Ada pula. Bila dia meninggal? Dia baru je balik daripada Pondok Mu'alim. Baru balik sampai ke rumah. Baru nak semayang. Meninggal. Macam tu lah. Kan elok tu. Jaga langkah kaki. Tak pergi dangdut. La ilaha illallah. Dia mana bila meninggal? On the way. Pergi mana? Pergi dangdut. Nah, kan dia berbisik tu. Tak elok cerita tu.
Masa bila dia meninggal, tengah berjoget beriak dangdut. Nah, beriak dia dangdut. Dangdut, dangdut reggae, dangdut reggae. Ah, macam tu lah lagu kan. Ah, macam tu. Kan, beriak dia, bergelek-gelek, wazap, dia ada slip disk. Tengah bergelek, prak patah sampai ke tongkuk eh. Ha, maksud mati. Yo, slip disk ni ramai yang tak perasan, jangan ingat belakang ni yo. Ada seorang datuk yang saya kenal tu, ke tongkuk. Slip disk. Dia jalan jadi mengigil tu. Sebab dia itu. Kan, sebab dia ni slip disk ni. Jadi jangan cakap dia satu badan kita ni, Allah main sikit dia. Ha, jangan main, nampak sikit dia. Jadi masa datuk tu dia operate nak botolkan balik ni slip disk ni, potong gas ni ah. Samalih betul, ya. Dia sebab dekat belakang tak boleh, sebab belakang banyak urat-urat sensitif. Dia cakap sini ah, zap, pap, dia cabut yang tulang yang himpit urat itu, dia ganti dengan titanium. Seminggu 4 kali dia wajarkan slip disk orang ni. Macam bengkel lah. Yang tukar pasang titanium, spark plug, apa semua agak lah. Tapi macam tu lah. Ha, jadi nak kata apa, mati ni macam-macam sebab. Ada orang tu pula, dia tak sadar, dia tu tak boleh hyper. Ubat kencing manis lupa ambil. Di bantai yang gembira, tengah bergembira, depan kek hari jadi eh. Hari jadi, hari mati. Ha, tiup. Ha, tak ada kojo, meniup lilin. Ha, tiup nenek, tiuplah. Ha, tak sampai napeh. Tak sampai tiup mati. Kek tu pun cucu tengok nak makan, tidak nak makan. Jangan orang mati punya. Tak nampak. Itu semualah tu kan. Ha, jadi tu semualah tengoklah balik kan. Ha, jadi pergi maksudnya termasuklah kita datang pun nak umat alim. Itu tempat-tempat yang baik. Pergi masajid, pergi ke surau, pergi ziarah orang meninggal, pergi ke duri, walimatul urus. Itu melangkah tempat-tempat yang baik. Ini yang penting, jangan lupa niat kerana Allah. Itu penting. Ya? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menemui pengakhiran su'ul khatimah. Ada beberapa sebab kenapa kematian orang tu jadi tak elok, jadi tak baik. Pengakhiran dia su'ul khatimah. Kematian yang mengerikan, menggerunkan. Faktor yang pertama adalah apabila seseorang itu meninggalkan solat. Apabila mengabaikan solat, mudahlah untuknya su'ul khatimah, kematian yang tidak baik. Faktor yang kedua ialah mereka yang minum arak dan berjudi. Itu kategori kedua. Minum arak, senang, su'ul khatimah. Bayangkanlah bawa kereta melawan arus. Ha, contoh. Kan mabuk, poning. Melawan arus, langgar tiang. Dia nampak tiang tu lurus, elok. Dilungah tiang tu. Dia tak break pun. Kan? Itu barang judi lagi. Macam tu pula dah tahu benda tu salah, tetap buat. And then bukan apa dah, and then ikhtiar teh. Boleh nombor ekor. Tanya cucu pun jadi. Cucu anak kita yang pertama 5. Ha, dengan anak kita yang kedua 3. Yang ketiga belum beranak lagi sebab dia baru kahwin. 0. Yang seorang lagi baru dapat 2. 5, 3, 0, 2. Jadi ditikamnya konoh pula. Langsung tak datang pun orang maklim minggu tu. Contoh. Jangan buik-buik tuan-tuan. Kan? Ha, jangan. Ha. Dia kalau konoh penyakit. Penyakit. Janganlah. Kan? Berjudi. Ketiga. Mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Kerana dengan menyinggung hati dan perasaan mereka. Maka hilanglah keberkatan di dalam hidup kita. Dan akan memudahkan syaitan mempengaruhi kehidupan. Ha, itu dia. Makna kata, sebab-sebab yang dapat su'ul khatimah. Dan faktor yang keempat, yang menyebabkan seseorang itu menemui pengakhiran yang tidak baik atau su'ul khatimah, ialah mereka yang suka menyakiti hati sesama insan yang lain. Menyakitkan hati. Kau datang minggu ni, kan apa pasal? Selama ni muka kau tak nampak pun. Nampak. Ayat kan menyakitkan hati tu. Janganlah cakap, cuba alhamdulillah suano tengok kau datang. Itu pun kau cek hati tu. Nyindir ni tu kan, nampak tak? Jadi itu dia, jangan sakitkan hati orang. Kau tengok kereta dan, kereta apa? Nampak tak tu? Apa dia? X50. Oh, baru keluar tu.
Ui, lawa tak? Lawa, kau ada? Oh, mak sakit dia tu. Dia tanya, kau ada, bapak. Samsul debat, naik Aziah, okey. Tak ada apa. Tak payah nak pening-pening kepala, kan? Maka perkara yang paling penting dalam kehidupan, memperbanyakkan doa kepada Allah supaya kita tergolong di kalangan mereka yang disayangi dan dicintai Allah yang saya sebutkan tadi. Pada masa yang sama, jagalah amalan-amalan kita. Jangan melakukan sesuatu yang melukai Allah dan menyebabkan kebencian Allah. Apabila kita dibenci Allah, akan hilanglah rahmat daripadanya yang menjadikan kita jauh daripada kebaikan-kebaikan yang sewajarnya kita peroleh daripada Allah. Kena ingat, kita nak masuk syurga bukan dengan ibadah kita. Bukan dengan ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah. Tetapi ibadah itu usaha kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu sebab ibadah ada macam-macam cara orang beribadah. Orang tu ibadah, tunggang-tunggit semayang 50 tahun, 60 tahun semayang. Daripada kuaci, dia jaga semayang. Sebab keluarga dia baik-baik. Tetapi soalan nak ditanya, ibadah kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Itu penting. Ada seorang abid ahli ibadah. Dikatakan dia beribadah selama 500 tahun. Orang dulu umur panjang. 500 tahun. Kemudian bila dia mati, dia menghadap Allah. Allah kata, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala kata. Abid ini menjawab, ya Allah, aku tak nak. Umat sombong. Kau masukkanlah aku dalam syurga disebabkan ibadah aku yang 500 tahun tadi. Nak bagi tahu ke semua orang, semayang dia paling banyak sekali. Wah, macam tu lah. Maka pada ketika itu Allah cungkil sebelah mata dia keluar. Dia tanya, ya Allah, kenapa ya Allah? Sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tak boleh nak tebus rahmat aku bagi kau dapat melihat dengan sebelah mata kau tu. Macam tu lah. Jadi jangan kita nak belagak-belagak dengan apa yang kita buat. Allah tak ingin pun dengan semayang kita ni. Kita yang nak bagi ke Allah, mudah-mudahan Allah terima. Tu dia. Tu sebab kena sentiasa rendah diri. Allahu akbar, Allah. Bila orang puji, sadaplah ustaz ni mengaji. Taduh-duh, ramai yang sadap. Dan ni biasa-biasa yo. Takut bila orang puji tu. Dan tengok kau paling rajin sekali semayang. Tahu tak apa. Allah jawab kan. Kau ni paling rajin semayang. Astagfirullahaladzim, jangan cakap macam tu. Ni tanggungjawab kita semua. Dia tahu, tolak. Puji-pujian orang ni, dia takut orang puji dia tu. Kan? Imam Hanafi bawa barang ke pasar. Orang berabut nak ambil angkat barang. Kenapa ni? Kami nak angkat barang kau, wahai Tuan Imam Hanafi. Sebab kau ni orang hebat, orang baik, orang yang terpuji. Janganlah macam tu, menangis dia. Sesungguhnya aku ini kelihatan hebat kerana Allah tutup aib aku. Dia tu, nampak tu. Taruh dia tolak. Dia tak ambil puji-pujian tu. Kita kata tak, anak aku tu kan dekat universiti, pandai. Ha, anugerah dia paling besar tu memang secara adik sebiji macam aku tak ada. Tu bila orang datang, aku dengar anak kau paling pandai. Tak adalah, ramai lagi orang yang paling pandai kat dalam kampung ni, ramai yang paling pandai. Ya, anak aku ni alhamdulillah rezeki Allah bagi. Tahu lapik Allah bagi, nampak senang. Bini dan paling pandai masak, tahu. Oh, ha, dan pandang macam ni, langsung siap dia masak. Kau belajar dengan Dan. Besok tu bini sosak napih, mati. Dan laki I bagi I RM2,000 sebulan, you ada. Mampak. Besok tu laki tu mati, tercokik sudu. Tercokik sudu dek bini menjorit, dia tengah makan. Tercokik sudu tu. Langsung tersongkang, langsung mati. Enam dia cinta apa? Jadi makna kata tu deh, kan? Jadi jangan takut dia. Jangan kita buat sesuatu perkara yang ni. Biar kita ikhlaskan diri kita. Rahmat Allah tu Allah nak bagi kat kita tu dengan satu syarat, ibadah banyak-banyak. Kan? Ibadah banyak-banyak, tak ada cara lain. Tetapi bukanlah dengan ibadah itu, mudah-mudahan dengan ibadah itu Allah terima. Doa selalu, jangan putih harap, doa selalu, kan? Kemudian apabila dibenci Allah, akan hilanglah rahmatnya, maka kita akan jauh pada kebaikan-kebaikan.
kematian merupakan rahsia Allah SWT dan tidak ada satu pun makhluk yang mengetahui bilakah ajal seseorang akan mendatanginya. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah akan mendapatkan kematian dalam husnul khatimah, iaitu kematian yang diimpikan oleh orang Islam. Apakah yang harus kita lakukan? Setiap orang Islam ingin memiliki kematian husnul khatimah, kematian yang baik dan dirahmati. Maka kalau kita nak dapat husnul khatimah, iaitu seseorang yang meninggal dalam keadaan baik dan dijamin syurga, itu husnul khatimah. Kematian dalam keadaan yang baik dijamin syurga baginya akhirat kelak. Malaikat maut juga, untuk orang yang baik, malaikat maut akan lebih berhati-hati dalam mengambil nyawanya kerana orang itu merupakan hamba Allah yang sangat disayangi Allah. Maka berhati-hati. Sakit tetap sakit. Mati tetap sakit. Nabi sendiri pun sakit. Nabi itu kekasih Allah, sakit ni kan pula kita. Kan? Bercakap macam-macam, mengutuk orang laju ya. Bukan orang sini dah, tempat lain. Sini elok. Tempat lain. Ada ya benda nak cakap pasal orang, kan? Aku ni mulut je jahat, hati baik. Siapa cakap macam tu tu? Ramai nak cakap macam tu. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun mesti baik. Jadi mana kata ciri-ciri orang yang meninggal dunia, dia meninggal dunia dengan menyebut nama Allah dan meninggal dalam keadaan yang baik, seperti meninggal dunia dalam saat menunaikan solat, saat berzikir dan lain-lain lagi. Ada seorang budak perempuan, bukan budak lah, dalam umur berapa, 20-an ke 30-an, dalam perjalanan sebelah pagi di Mambau Seremban nak pergi subuh. Dalam perjalanan, dengan masih bertolakuk, dilanggar oleh seorang pemandu yang mabuk. Langgar, melambung dia. Melambung perempuan ni. Meninggal dunia, robah, orang angkat dia dengan tangan yang masih lagi menggenggam duit RM2 yang dia nak masukkan dalam tabung surau. Jadi itulah kematian yang dicemburuinya. Dalam pasti, kalau bayangkanlah berwuduk. Bayangkanlah bertolakuk, ready nak ngadap Allah. Duit RM2 dalam tangan. Tu cerita kisah benar, baru bulan lepas berlaku. Mana kata nak cerita apa? Diambil nyawanya dalam keadaan yang baik. Jadi apakah cadangan, saranan daripada pihak berkuasa, malaikat pencabut nyawa kepada kita, kan, supaya kita boleh mencapai husnul khatimah? Yang pertama, tunaikanlah solat wajib tepat pada waktunya dan jangan pernah meninggalkan solat yang wajib. Satu. Kedua, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran pada setiap hari meskipun hanya satu ayat sahaja, kerana ayat-ayat Al-Quran merupakan firman Allah yang mampu memberikan kesejukan hati dan fikiran serta menebalkan keimanan kita. Selain membacanya, alangkah baiknya jika kita belajar isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjalankan salat wajib secara berjemaah di rumah atau di masjid. Menjalankan salat secara berjemaah dapat melipat gandakan darjat pahala, dan akan kita bolehi selain itu, salat berjemaah dapat memperkukuhkan silaturahim sesama kita sehingga Allah SWT lebih menyukai hambanya yang melaksanakan salat secara berjemaah daripada salat bersendirian. Nabi sendiri pernah bercita-cita, ikut hati aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi pernah bercita-cita, cuma Nabi tak buat lah. Sebab kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Kan dah tak ada kerja lain nak orang pergi bakar rumah orang pula, kan? Biar seorang rumah dibakar. Dah dia lambat datang surau, dia pula kena bakar rumah. Kan? Tapi maksud itu penekanan Nabi dah bagi. Allah pun lebih menyukai kita mengerjakan solat berjemaah. Kemudian yang keempat, menunaikan solat tahajud di malam hari, iaitu sepertiga malam. Solat sunat tahajud merupakan solat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap umatnya, kerana dengan melaksanakan solat sunat ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian selalulah berzikir di setiap waktu dan selalu mengerti Allah bila-bila waktu sekalipun dan di mana berada sekalipun juga. Orang yang selalu mengerti Allah tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang olehnya dan mereka selalu takut akan kemurkaan Allah. Alangkah beruntungnya kalau kita dapat mengamalkan amalan-amalan tersebut. Nampaknya mudah, bukan benda-benda pelik pun sebenarnya.
Benda mudah, tetapi ada setengah orang sangat berat, malahan tidak pernah di dalam hayatnya melakukan salah satu di antaranya. Kan, solat senat tahajud ada yang tak pernah buat. Orang yang mati dalam husnul khatimah ini, kebiasaannya akan berseri-seri wajahnya, kerana sebelum dikuburkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan syurga untuknya yang didiaminya. Bersori-sori wajah sebab dia dah nampak syurga dulu. Kan? Syurga beruntung bagi orang Muslim yang mendapat husnul khatimah, kerana pengakhiran kehidupan di dunia ditutup dengan hal yang baik dan akan membawanya menuju kenikmatan syurga yang telah Allah persiapkan untuknya. Berkata Imam Al-Ghazali, hendaklah engkau mengisi waktumu dan mengatur wirid-wiridmu, dan tentukanlah untuk setiap waktu ada amalan wirid ibadah yang tidak engkau tinggalkan atau mementingkan yang lainnya. Adapun orang yang membiarkan dirinya sia-sia begitu sahaja, tak ubah seperti seekor binatang yang menyibukkan dirinya setiap saat, ia berbuat apa sahaja yang ia mahu dengan cara sesuka hatinya sehingga waktunya banyak habis terbuang sia-sia. Ketahuilah, waktu kita adalah umur kita. Umur kita adalah modal kita, dan modal kita modal utama perdagangan kita untuk akhirat kita. Dengannya kita akan mencapai kenikmatan abadi di sisi Allah. Maka setiap saat, setiap nafas kita dan hidup kita adalah permata yang tak ternilai harganya dan tidak dapat ditukar. Jika ia telah terlewat, ia tidak akan pernah kembali lagi. Imam Al-Ghazali kata, susun wirid-wirid kita. Lepas solatnya, lepas solat subuh nak baca zikirnya. Lepas solat zuhur nak baca zikirnya pula. Lepas asar baca zikirnya. Kita susunkan. Kan, kita aturkan. Kalau kita tidak susun, maka hidup kita macam tak umah seperti binatang, kata Imam Al-Ghazali. Ikut suka dia. Anjing lah. Dia nak mengaihnya, dia nak gigitnya, dia nak makannya, dia nak pisnya. Suka hati dia lah. Jadi sesio. Itu yang berapa ramai manusia yang bersiar-siar di atas dunia. Dan akhirnya bila nyawa jadi panggil, dia tinjau dalam karungnya, barulah yang dia perasan yang bekalannya masih lagi kosong. Nah, kita tak nak jadi macam tu. Kan? Jadi sia-sialah hidup hidup kita. Maka kalau kita tengok dalam satu hadis, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, apabila Allah menghendakkan kebaikan kepada hambanya husnul khatimah, maka Allah akan memberikannya. Para sahabat bertanya, bagaimanakah Allah akan memberikannya? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Itu sebab kita sebut taufik wal hidayah. Kenapa sebut taufik? Hidayah tu tahu dah petunjuk. Taufik tu apa? Itu sebab pemain badminton, nama dia Taufik Hidayat namanya. Taufik ada, hidayat pun ada kat nama itu. Orang lah belum tahu ni dah. Tapi maknanya nama. Nama ada hidayah, belum tentu lah ada hidayah. Tentulah. Tapi apa maksud taufik? Wabillahil taufik wal hidayah, kita sebutkan. Apa maksud hidayah? Kepetunjuk. Apa maksud taufik? Nah, koma. Dah sonyap. Tak, tadi ustaz kan dah ajar bahasa Arab. Dah tiap minggu belajar bahasa Arab. Taufik maksudnya kekuatan. Jadi Allah akan berikan kita taufik untuk membuat amal-amal soleh sebelum kita meninggal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya? Jadi apakah pengajaran daripada hadis itu? Pertama, husnul khatimah adalah pengakhiran yang baik. Sebelum meninggal akan diberikan kekuatan untuk mengerjakan segala kebaikan dan mengelakkan segala kemurkaan Allah. Bertaubat dari dosa. Kedua, husnul khatimah memiliki tanda, iaitu saya telah nyatakan di awal tadi. Ketiga, tanda husnul khatimah yang hanya diketahui oleh hamba yang mengalaminya, iaitu diterimanya khabar gembira saat sakaratul maut berupa redha Allah yang merupakan anugerah daripadanya. Keempat, pertanyaannya yang untuk kita tanya, apakah kita ini semakin tua semakin mudah dalam menerima kebenaran dan kebaikan sekaligus mengamalkan atau sebaliknya? Tanya balik diri kita, makin tua makin dogi ke macam mana? Makin tua makin bega ni sembilan jangkap. Makin tua makin senang belajar. Makin tua makin senang dengan cakap. Makin tua makin senang terima kebaikan daripada apa yang diajar oleh guru-guru selain benda Samsul Debat ke Enter Pentas ni. Okay, lama makin senang dengan lah betul lah kata ustaz-ustazah tu. Macam tu terima kan.
Oleh sebab itulah, kalau kita semakin mudah dalam kebenaran dan kebaikan, mudah-mudahan itulah menjadi petanda kita akan mendapat husnul khatimah. Oleh sebab itulah seseorang hamba Allah itu sangat risau apabila mereka melakukan amal soleh tanpa putus, merendahkan diri pada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqamah. Orang yang nak ke husnul khatimah ni risau. Ya Allah, aku ni belajar ni, ada tak pahala untuk aku? Ya Allah, aku semayang ni, Allah terima tak? Itu sebab dia tanya, ustaz boleh tak ajar saya cara semayang? Ustaz, betul tak cara saya semayangnya? Kan, saya mengaji, kita belajar dengan ustazah-ustazah botol. Jangan kita kocik hati sebab ustazah tu botolkan kita. Kan, ada yang megah tu, ustazah botol di talking, ustazah boleh memakak lah ustazah. Pertani semua tak betul. Mana yang belajar ustazah? Dia belajar dengan seorang lagi. Dengan kau senang hati dan belajar, semua botol. Dan saya sama bangang tak pandai macam tu lah. Kan, kau nak belajar, tak apalah. Ustazah tu nak botolkan kita. Kan? Selama ni kita bantai lah kat sini. Berhenti main ambil dekat tompek-tompek yang tak kena. Kita pula wakaf kat tompek tak boleh berhenti. Kan? Jadi kita belajar benda tu. Belajar hukum kan. Nah, itulah dia. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kita kena ingat bahawa tanda husnul khatimah ini hanya akan dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Kedua, berbeza cara hidup dan mati seseorang yang mati dengan husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Yang ketiga, sambutan para malaikat kepada para mereka yang mati husnul khatimah. Kan, malaikat akan menyambutnya dengan mengatakan, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 32. Itulah ayat yang malaikat sebut. Kan, salam sejahtera ke atas kamu, maka masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan oleh amal yang telah, apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kesimpulannya, itulah perkataan yang kita tunggu-tunggu pada hari ini. Kesimpulannya memang tak puas, dia pun nak sadap memang tak puas. Macam tu. Sabar. Tapi tu deh, yang penting pengajaran yang nak kita ambil, pengakhiran hidup dalam husnul khatimah bergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Perbanyakkanlah mengikuti halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah, mudah-mudahan kita dekat dengan husnul khatimah. Kata Imam Al-Ghazali, cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara hidupnya, begitu juga cara seseorang itu dibangkitkannya. Orang tu kalau dia memang mati hidup, memang hidup dia tunggang Quran, mati tu bercahaya. Bangun. Bangun akhirat besok, bercahaya wajah sebab dek Quran. Yang seorang tu lah bangun, tersangkut-sangkut ke tongkuk handphone. Hidup yang tak ada kerja lain, handphone ni kerja. Ada seorang tu pula. Yang seorang tu pula, direct selling tak habis. Bila jago tu semua pamphlet direct selling kat tongkuk tu. Kau berjalan lah dek kepada masyarakat soalan benda tu kan. Ikut apa yang kita kerjakan. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak kata sebiji macam tu. Tapi makna kata, apa yang kita kerjakan atas dunia tu, itu jugalah yang akan cara kita mati, cara kita dibangkitkan. Orang yang gomar maki-maki hamun orang, tengok ada yang mati, menyorit-nyorit dia maki orang. Semua orang nampak dia. Celaka kau. Pahala dia ni. Kan? Weh, anak menangis, anak yang pegang yang ucap yang, celaka kau. Dia seorang celaka lagi. Tak lama tu mati dengan perkataan terakhir yang keji pada mulut dia, orang takkan habis cerita. Jatuh maruah. Minta jauhkan Alhamdulillah. Tak jauh macam tu kan. Itu sebab hidup di dunia ni, kita pernah buat jahat. Ya Allah, jahat ni mulut dia ni dulu. Ya Allah, tak ada insurans. Mana pernah mulut ada insurans? Memang tak ada. Kalau ada insurans mulut, ramai ambil dah. Kan? Jadi makna kata jaga-jaga. Jadi kita minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kan? Empat golongan manusia yang mendapat kebaikan daripada Allah, mereka dijanjikan seperti mana dalam firman-Nya memaksud, demi masa, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilussolihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan? Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman, orang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Dengan kebenaran, balikkan tag dalam WhatsApp. Antara isi kandungan ceramah Samsul Debat hari ini adalah tap, send dekat grup.
itu berpesan-pesan dengan kebenaran. Nah. Celaka betul orang tu dibuat dan cacenah. Sabar banyak-banyak. Ingat Allah, kita pesan dia suruh sabar. Itu pun masuk dalam kategori itu. Nah, kan? Jadi hadirlah ke dalam majlis, majlis ilmu. Golongan yang pertama, kena tengok golongan yang datang menyambut, mereka yang beriman pada Allah sentiasa berusaha menyuburkan baja keimanan supaya hidup dalam hatinya. Dapat tak tu? Pertama, golongan yang beriman pada Allah dan sentiasa berusaha menyuburkan baja keimanan. Siram baja dengan datang majlis ilmu, buat benda-benda baik. Ini orang nak kajar husnul khatimah. Yang kedua, golongan yang fokuskan amalan soleh pada Allah, nescaya mukmin itu akan mendapat kerahmatan dalam kehidupan. Ketiga, orang yang sentiasa berpesan kepada kebenaran setiap masa ketika dalam hidupnya, sentiasa meletakkan diri dalam putaran kebenaran supaya dengannya ia bermuhasabah diri. Dan golongan keempat, orang yang mampu dan nak inginkan kebaikan dalam hidup, meletakkan nilai kesabaran terhadap apa juga situasi dan keadaan. Orang yang meninggalkan majlis ilmu, jiwanya umpama ranting-ranting kering yang mudah patah apabila ditiup angin. Ilmu adalah jalan untuk beriman kepada Allah, jalan menuju syurga. Justru majlis ilmu disebut seperti taman-taman syurga yang mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan. Jadi sesuatu hal yang tidak baik sungguh pun manis dan indah, tetap tidak akan mendatangkan faedah kepada mukmin. Benda tu indah, benda tu cantik, tapi haram di sisi Allah, maka tak ada makna kalau kita buat. Kan, memaluk artis contoh, orang nak peluk artis tu, zap dapat peluk, tapi dia bukan mahram kita. Bodoh so, walaupun indah tapi tak jadi elok. Kan, tetapi datang ke pondok ni, ha, tengok alhamdulillah. Saya datang dulu mulu-mulu, banyak lagi lah. Lagi ni kira dah cantik sikit lah. Dulu kan biasa je, lompong-lompong kan. Tapi alhamdulillah, tapi kita sendiri dapat merasakan keindahan dan juga keselesaannya sikit demi sedikit. Pada hati yang memandang dengan keimanan, insyaAllah dia akan rasa mudah, dia akan rasa senang. Dan yalah, mana ada orang yang kena berselo? Semua duduk kat kursi. Kalau berselo tadi, ramai yang berlunjur kaki. Ya? Betul tak kan? Ha, tapi ilhamnya lutut dah sakit, dah macam mana? Kan? Tetapi mana kata ni permudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Kan? Sesungguhnya apabila itu, maka capailah yang baik-baik di sisi Allah. Mudah-mudahan capailah redha Allah supaya di hujung hidup kita nanti kita akan memperoleh kematian yang baik yang dapat dan dapat menghuni syurganya yang kekal abadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita dan seluruh keluarga kita pada saat meninggal dunia dalam keadaan yang mudah, nikmat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudi menanti kehadiran saya. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Akhir-akhir ini galak bonar lah datang ni. Ada harapan kita jumpa setiap bulan, mudah-mudahan. Ah, insyaAllah. Nah. Ah. Memang itu Ustaz buat sebab masa Ustaz bersabar itu pun ada juga yang tak faham. Saya ikut ada yang tak faham, tapi saya tak cakap pun tak. Jadi memang soalan tanya Ustaz ni memang cakap ni 9 kau. Betul lah tu. Memang betul, kadang-kadang saya dah try cakap KL, masuk perenggan kedua dah jadi Negeri 9 juga macam tu. Tetapi memanglah mana yang saya cuba dekat Sarawak itu. Saya cuba dekat Sarawak, saya cuba cakap KL kan. Terkeluar juga satu perkataan, mengelintin terkeluar. Golak lah yang seorang tu. Rupanya dia orang Rombau dah 20 tahun tak balik Rombau. Nah, dah tak ada orang di kampung. Jadi sebenarnya bukan trend, dia macam dah terbiasa lah. Ha. Tapi kadang bila berbual-bual tu boleh je cakap KL. Tapi bila ceramah tak mahu. Dia kalau dah termasuk satu ayat Negeri 9 sampai ke sudah. Tapi tak apalah. Tapi setakat ni faham tak? Tak, kalau tak faham saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak faham ni. Ya? Faham. Saya baik faham. Mana yang kalau dia terkeluar yang susah-susah angkat tangan. Tanya kalau tak faham ya. Terima kasihlah tu. InsyaAllah. Tapi saya cubalah. Saya cuba. Waktu saya mula-mula keluar TV, saya cakap Negeri 9 kan. Saya cakap nak baik macam mana. Dah macam tu lidah kan. Tetapi ada lepas pada tu penceramah yang daripada Negeri 9
Dia camah di Selangor, Perak, dia pun cakap Negeri Sembilan. Dia cakap apa? Samsul debat, kau boleh faham, takkan aku kau tak boleh faham. Dia kata macam tu. Jadi sebab saya pakai, insyaAllah saya cubalah pakai perkataan, walaupun dalam kataan Negeri Sembilan tu, saya cuba yang senang-senang lah. Tapi yang berat-berat, tapi betul Sabah di Sarawak tu, saya kena adjust sikit. Ha, tapi masa saya camah kat Penang itu dekat Masjid Wal Pajak Song, pengisi masjid tu siap beritahu, Ustaz, tolong jangan cakap KL. Dia saya cakap macam tu tu. Ha, kan? Ha, jadi tu saya cubalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cakap terima kasih banyak sekali lagi. Sedikit makluman. SD, macam mana nak alihkan anak-anak daripada gadget agar kami sekeluarga kembali mesra? SD, sebab harta, kami adik-beradik bergaduh dan ada yang ingin putus saudara. Apa yang perlu saya buat? SD, anak saya suka melawan kata saya. Ada tak tips nak melembutkan hati anak? SD, suami saya curang tapi saya tak nak poligami. Dosa tak kalau saya minta cerai?